Selamat pagi, alhamdulillah hari ini baru pertamanya ketemu langsung dengan owner Bang Neng Juwita. Neng Juwita, alhamdulillah dengan Ustadz siapa Ustadz? Ustadz Irawan. Ustadz Irawan, asalnya Ustadz? Kediri. Kediri, ya. Alhamdulillah jauh-jauh dari Kediri. Terima kasih atas partisipasinya, Ustadz Irawan. Untuk pohon sisi ini yang dipelihara Ustadz sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun di saya, tapi ya sudah tua sih. Berarti 2 tahun proses dari di yeah. Sambian ya. Kalau boleh tahu asalnya beli di mana Ustadz? Dari Nganjuk ini. Oh, dari Nganjuk. Bapak Sakur? Iya, Bapak Sakur Nganjuk ini. Terus katanya predikatnya sebelumnya hijau, sebelum ada di Sambian ya. Iya, dulu masih Pratama hijau ini. Kalau boleh tahu Ustadz, sudah berapa kali ikut kontes? Ke-16 ini. 16. Dan 16 surat ini. 16 surat dan di sini baru pertama ke Madura ya. Baru pertama. Yang provinsi di Jepara. Jepara. Jepara dulu sempat ketemu tapi tidak ketemu langsung sama ownernya. Iya. Impian saya itu siapa yang punya Neng Juwita, akhirnya lewat kontak cari-cari alhamdulillah ketemu dan alhamdulillah Ustadz berkenan partisipasi di One Japan One Service Bonsai Sisir. Untuk kedepannya gimana Ustadz tentang pameran ini, sarannya? Konsisten diadakan setiap tahun. Iya. Tambah sukses. Iya. Tambah lancar semuanya, pokoknya tambah maju. Iya. Amin. Salam sisir alismu Ustadz. Salam sisir alismu. Iya. Katanya sampean punya selain menekuni bonsai, katanya profesinya YouTuber juga Ustadz. Kalau boleh tahu apa nama YouTube-nya? Irawan Nitya Putra. Nama aslinya Irawan Nitya Putra. Ayo jangan lupa like, comment, subscribe karena channel pencinta Bonsai Madura sudah subscribe ke channel Irawan Widya Putra. Terima kasih atas partisipasinya Ustadz. Iya. Apabila ada kekurangan dari panitia, saya pribadi mohon minta maaf mewakili tim panitia. Sama-sama. Ya, semoga event ini berlanjut, silaturahmi ini akan berlanjut. Jangan lupa kabari kalau ada event di Kediri, insya Allah sisir alisme siap mendukung, cari teman, silaturahmi. Karena tujuan bonsai itu silaturahmi Ustaz, iya. Bukan karena dapat bendera apa Anda. Nomor belakang. Untuk merawat kesuburannya ada ciri-cirinya Ustaz? Kesuburan Neng Juwita? B1 sama Dekastar, itu aja? Iya. Untuk pupuk cair? Enggak pakai. B1 sama Dekastar sudah sesubur ini hari ke-23. Hari ke-23. Oh, berarti hari ini hari ke-23 pertumbuhannya itu luar biasa Ustadz. Perform yang dimaksud perform seperti ini Ustadz. Jadi sisir alisme itu mengusung konsep harus perform apabila akan mendapatkan besinsu. Amin. Terima kasih Ustadz atas reviewnya. Semoga silaturahmi ini tetap berjalan dengan lancar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.